puan-puan ya untuk teknik menganggar pabrik. Pabrik untuk jadikan baju kurung tradisional Pesak Buloh. Saya tadi ambil kain ni adalah 3.75 meter sebab kalau 4 meter nanti banyak membuang kain sebab ni ikut badan patan, ikut badan patung. Kalau saya 4 meter, saya memang ambil saya punya kain 36 inci, 36 inci atau 2L. Tapi Cikgu Shima dah ambil tadi untuk kain iaitu 35 inci, 35 inci, 2 keping. Bukan 2 keping, 1 keping tu. Ya, tak jadikan 35 inci, 35 inci untuk kain. Untuk kain perempuan ya. Okey, Cikgu Shima tengah menggunting. Tengah gunting perempuan ya. Kita lebih selesa ketepikan dulu kain dan juga badan untuk bajulah. Jadi tak menyusah-nyusahkan kita nanti. Kita habis ketepikan terus. Untuk kain yang kosong macam ni tak dicorak, kita tak apa, kain tu nanti dia melintang, baju nanti dia memanjang. Mana satu yang untuk kain, mana satu untuk baju. Cek balik. Lepas kita gunting perempuan, pastikan kita cek balik. Takut nanti dia silap. Ha, okey. 35. Okey, yang kita buat kain dulu. Ni part 2. Kita siapkan dia punya semua. Di part 4 pun tak apa, di part 4. Okey, di part 1 lagi. Kalau tak tak meja. Okey puan-puannya, saya nak ambil macam mana cara kita nak membuat kain. Nak mengukur atau menggunting kainnya. Bagi apa tu? Tu. Apa ni? Tak ada kapur. Dekat bawah ni kalau puan-puan rasa nak ambil terus sebab dia tidak berjerumbai, saya rasa kita ambil terus ya. Ambil terus, kita dah siapkan dia dengan basi jahitan. Ataupun ni untuk kita buat macam tu je, setengah inci. Okey, setengah inci puan-puan ya. Lepas tu daripada situ labuh kain kita adalah 39, bisa kata 39 kita tolak satu, siap-siap puan-puan. 39 kita tolak satu. Ya, yeah. Tolak siap-siap. Okey, dah. Ini ada berapa? 6. 6 ya, okey, 6. Nah, dah. Ya, puan-puan, kita ambil labur, tolak 1 inci. Lepas tu kita tandakan. Okey, ke atas ni kita tambah dia. Yang itu nak ni tak? Nak potong ke tidak tepi dia? Tak pakai terus. Okey. Pakai terus ya. Jadi kita tambah 1.5 inci untuk jahit nanti. Kita jahit. Okey puan-puan. 1.5 inci ya. Okey dah. Nanti kita untuk kain dah siap. Okay. Lepas tu untuk kat pinggang dia. Ikatan pinggang. Saya rasa cukup kan kalau cukup. Kita nak ambil untuk apa ni? Kekek. Boleh cukup kan? Ni cukup kan? Kalau itu kita buat kain pinggang terus. Semua untuk pinggang terus ya. Kekek nanti kita ambil lain. Okey. Untuk ikatan pinggang kita dah biasa buat, iaitu kita kena ambil 3.5 inci. 3.5 inci puan-puan ya. Okey ni. Ya Allah. Memang kapur, dia kapur dia lembut. Memang kapur dia kecil macam ni. Ha, dia lembut sikit. Kita pula ganas ya, pegang kapur tu macam pegang batu. Ingat benda ni mudah patah. Okey, yang ni saya gunting 3.5 inci ya puan-puan ya. 3.5 inci.
Maka siaplah untuk kita dah gunting bahagian kain. Sekarang kita gunting bahagian badan. Bahagian badan kita lipat dua. Lipat dua. Boleh. Boleh nak stop? Stop lah. Kita stop lah senang. Haa.